Gila, ini berapa kilo ya ini ya jalannya nanti ya. Ini aja kita jalan ini sudah 6 kilo. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami, Pasutri Touring asal Kota Padang di channel Icak Icak TV. Dan seperti yang teman-teman ketahui di video sebelumnya, saat ini kita sedang di Kecamatan Nangatayap untuk menuju ke Kota Ketapang. Dan seperti yang teman-teman ketahui juga, kami langsung syok saat berbelok di persimpangan Nangatayap ini. Yang meskipun sudah mendapat info sebelumnya bahwa jalan menuju ke Kota Ketapang ini tidak bagus, tapi kami tidak menyangka sama sekali kondisi jalannya akan seburuk ini. Akankah motor kami sanggup melewati jalur seperti ini? Dan apakah ban Swallow Urban Grip yang kami pakai mampu untuk menghadapi tantangan ini? Mari kita buktikan. Oh ya, sebelumnya, bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan kami Ricky dan Foni, suami istri yang hobi motoran keliling Indonesia. Saat ini kami sedang dalam misi mengelilingi Pulau Kalimantan hingga ke Malaysia dan Brunei. Ikuti terus video perjalanan kami ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe dulu. Terima kasih. Sekedar informasi buat teman-teman, motor yang kami pakai ini adalah motor Honda PCX 150cc. Motor yang sama sekali tidak dirancang untuk melewati jalur seperti ini. Pasti teman-teman ngerti lah ya. Ditambah lagi dengan beban berat yang kami bawa, membuat kami harus lebih hati-hati banget saat berkendara di jalur seperti ini. Demi menjaga kondisi motor bisa tetap stabil untuk menyelesaikan keseluruhan perjalanan kami yang masih sangat jauh dari kata selesai. Sebenarnya kalau mau main hajar aja sih bisa aja ya. Tapi takutnya baut-bautnya nanti pada rontok dan ada kerusakan lain yang timbul, sehingga menyebabkan perjalanan kami tertunda, atau bukan tidak mungkin perjalanan kami bisa menjadi gagal. Jadi kita jalannya pelan-pelan aja ya. Depan ada genangan air sedikit. Gila, ini berapa kilo ya ini ya jalannya nanti ya. Ini aja kita jalan ini sudah 6 kilo. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya caca taruy. Melihat satu bagian yang basah seperti ini, kami jadi paham kenapa teman-teman biker di Sandai mengatakan kalau misalnya hari sebelumnya itu hujan lebat, jangan coba-coba deh riding di jalur ini. Udah kebayang banget sih lumpurnya akan seperti apa. Dan semoga saat kita jalan ini, kita nggak sampai kehujanan ya teman-teman. Waduh, baru aja diomongin. Tapi semoga aja nggak lebat ya. Kami cuma takut mimpi buruk waktu riding dari Morowali ke Kendari terulang lagi. Bagi teman-teman yang belum nonton, boleh cari deh videonya. Seru banget itu perjalanannya. Sejauh ini, ban Swallow Urban Grip yang kita pakai terbukti mantap. Meskipun jalanannya licin, bannya tetap ngegrip dan tidak slip.
Masih jauh jalan rusak ini, Bang? Abang sudah berapa jam? Sudah setengah jam? Kita sudah setengah jam dari simpang. Betul, Pak. Berarti setengah jam lagi? Setengah jam lagi nyampe ke jalan Nasar. Oh, oke. Makasih. Makasih. Setengah jam lagi. Di kilo ke-15 baru ada terlihat tanda-tanda pengerjaan jalan. Dari tadi tuh cuman kayak tanah merah aja dan masih belum tahu kapan akan ketemu aspal mulus lagi. Ini sudah 16 kilo sekarang. Di sini, jalanan yang tadinya tanah merah mulai berubah menjadi kerikil lepas. Sepertinya proses pembuatan jalannya sedang berlangsung nih, teman-teman. Kilo ke-18 menuju kilo ke-19 baru terlihat ada pengaspalan. Oke, dan ini sekarang buka tutup jalan nih karena pengaspalannya di satu sisi. Oke. Karena ini dari arah Ketampang yang diaspalnya. Nah, yang dari ini berarti masih 18 kilo lagi sampai di persimpangan tadi. Nah, ini kita ketemu aspal. Aspal sepotong. Ini lagi penyiraman. Harus segera. Nah, ini baru di kilo 19 baru jalan aspalnya mulus. Lumayan lah ya. Teman-teman, kira-kira ada yang bisa tebak berapa lama kita melintasi jalan sepanjang 19 km barusan? Lebih dari 1,5 jam, teman-teman. Mungkin kalau pakai motor adventure bisa lebih cepat ya, atau motor yang sudah terbiasa lewat jalur seperti ini. Ups, aspalnya putus lagi, teman-teman. Wah, kacau juga nih. Kok aspalnya sepotong-sepotong gitu ya?
Dan tak lama sampailah kami di Sungai Kelik. Dan menurut info, kalau kita sudah sampai di Sungai Kelik, jalan menuju ke Ketapangnya sudah tidak ada lagi yang rusak. Ah, syukurlah. Ya, ini tadi itu gerimis, tiba-tiba lebat. Kita pasar kerja dulu. Oke. Ternyata nggak lama hujannya berhenti, jadi kita gas aja dan nggak pakai kata hujan deh. Kata hujannya disiapin di belakang aja. Meskipun aspalnya mulus, tapi banyak lubang-lubang seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang mau riding ke sini, harus selalu waspada ya. Jangan sampai teman-teman terkena jebakan Batman. Kita kira sudah mulus jalannya, tapi ya ternyata masih ada yang begini-begini juga. Oke. Lewat mana kita? Lebat lagi guys, jadi kita putuskan untuk pakai aja lah ya, ininya. Ada. Setelah mantel hujan yang kami pakai, kemudian hujannya berhenti teman-teman. Cuma karena mendapat info dari bapak pemilik warung yang tadi bahwa di daerah sini itu hujannya memang nggak jelas. Akhirnya kita putuskan untuk terus aja pakai mantel hujannya biar nggak buka pasang lagi. Dan keputusan kami tepat, karena hujannya tiba-tiba menjadi sangat-sangat lebat sekali. Nah, saat ini kita sudah sampai di Desa Siduk, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
Kalau kita belok kanan, kita akan mengarah ke Pelabuhan Teluk Batang, tempat penyeberangan feri ke Pelabuhan Rasau, yang sudah dekat banget ke Pontianak. Jadi kalau teman-teman nggak mau lewat jalur rusaknya tadi, bisa memilih opsi naik feri dari Pontianak ke Ketapang. Tidak lama setelah menyeberangi jembatan ini, kita kembali masuk ke Kabupaten Ketapang, tepatnya di Kecamatan Matan Hilir Utara. Oh ya, mulai dari Siduk ke Kota Ketapang nanti, jalurnya adalah jalur pesisir pantai terus, teman-teman. Setelah menyeberangi jembatan Pawan 2 ini, masuklah kita di Kecamatan Pawan Delta, yang merupakan bagian dari Kota Ketapang. Oke, kita baru sampai di Ketapang. Ini masih dalam keadaan hujan lebat banget dan saya langsung nih rumah teman saya. Hey bro. Halo. Nah, ini bro Ivan yang punya Vera Gym. Jadi tempat ini, tempat fitness ini lagi berantakan karena dia baru bongkar alat. Nah, nih. Wah, ini banyak alat baru. Ya, orang-orang Ketapang harusnya tahu lah nih ya. Banyak ini juga. Dan melihat kondisi sekarang, hujannya lebat kayak gini, kayaknya kemungkinan kita akan 2 malam di sini. Karena berarti pertama nggak bisa explore hari ini, ya kan? Sayang-sayang, karena ini kan kita melipir dari jalur nih, besok akan balik lagi ke arah Tayap yang persimpangan tadi sebelum jalan buruk tadi. Jadi kalau kami cuma kesini, hujan, numpang tidur, terus besok balik lagi kayaknya sia-sia banget. Jadi ya mungkin kita 2 malam di sini. Mungkin hari ini istirahat, biarlah hujan dulu, besok baru explore, besoknya lagi baru kita lanjut jalan. Sepertinya begitu. Masih lebat banget. Oke lah, kita istirahat dulu di sini bentar, habis itu baru ke penginapan ya. Ini sepatu saya basah kuyup. Jadi sepatunya sebenarnya waterproof, tapi tadi waktu di jalan celana saya keangkat, airnya masuk dari bagian atas, jadi sekarang ini basah banget semuanya. Aduh. Jadi ya bener lah, harus 2 malam di sini biar bisa keringin sepatu dulu. Gak ada aja. Tak lama berada di rumah Bro Ivan, datanglah seorang biker sandai namanya Om Eta. Om Eta ini yang kemudian mengawal kami untuk sedikit jalan-jalan di Kota Ketapang sambil sekalian mencari penginapan untuk kami menginap malam ini. Dan teman-teman, inilah sedikit suasana Kota Ketapang di sore hari.
Yo, malam guys. Jadi ini sekarang sudah jam 9 malam. Jadi tadi itu kita habis dari tempat Om Ivan, ya si Bro Ivan tadi, kan ditemani sama apa Om Eta. Ya. Diajak maksudnya kita cari penginapan, sempat lihat beberapa penginapan terus akhirnya dapat. Habis itu masuk kamar kan pada basah-basah semua tuh. Jadi bersih-bersih habis itu mandi. Terus goleran, ketiduran. Baru bangunnya, udah barusan ya langsung kita cepet-cepet rencana mau keluar cari makan malam dulu. So ya lihat aja lah. Kita ya. Lihat kita makan apa malam ini. Ya tadi udah nanya rekomendasi juga sih dari Om Meta. Oke, okay, yuk. Jadi berdasarkan rekomendasi dari Om Eta tadi, ini kita kesini nih. Gak tahu Ketapang, tapi makannya Lamongan. Lamongan nyusul. Oh, baiklah. Mungkin ini akan sama lah ya, pecel ayam pecel. Nyusul kemana kita? Lamongan nyusul ke Ketapang. Ya, kita pesan langsung lah ya. Laper cuy, laper. Ya. Guys, kami makan di sini, kami menemukan keajaiban. Garpu rata. Baru kali ini nemu garpu serata ini, guys. Suruh dia dikubur share. Ini kita kan. Ya, ayam goreng, kangkung, lele, ya gitu-gitulah. Yuk, makan dulu ya. By the way, ini tadi pas kita lagi makan, kita didatengin lagi sama si Bro Ivan. Nah, itu dia di depan. Kita diajak kita makan. Ada. Bentar ya. Kaget juga, tiba-tiba ada yang minta stiker di tengah jalan. Dan ngomong-ngomong, ini Bro Ivan ngajak kita kemana ya? Kok gelap banget jalannya? Lanjut kita kuliner, ini apa nih namanya nih? OJ Resto Ketapang. So, langsung aja kita masuk, yuk. Ini arak khas Dayak Ketapang, dari arak dari beras. Kalau kita bilang sopi beras ya. Iya. Dan antara lutung Jawa, itu fix dilindungi. Lalu ada lutung merah Kalimantan, itu juga fix dilindungi. Ternyata Rumadat Jawa, Rumadat Melayu, Rumadat Dayak, terus ke Keraton. Ya, Keraton. Nah, ini sama Om ini. Halo. Di belakang juga ada saya.